Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang tutorial cara mendownload aplikasi Zahir Accounting versi 5.1. Sebelum kita mendownload, menginstal, saya akan menjelaskan secara singkat dulu apa itu aplikasi Zahir Accounting. Zahir Accounting adalah software akuntansi keuangan yang sangat inovatif, di mana seluruh jurnal akuntansi dan laporan keuangan dibuat secara otomatis. Zahir Accounting juga dapat mempermudah dalam pengambilan keputusan bisnis karena dilengkapi dengan berbagai analisa laporan keuangan perusahaan. Zahir Accounting dibuat pertama kali pada tahun 1996 dengan versi 1.0, kemudian pada tahun 1997 dengan versi 2.0, dan mulai dipasarkan pada tahun 1999 hingga sekarang, dan sudah dipakai oleh perusahaan kecil maupun perusahaan besar dengan 60.000 pengguna. Itulah penjelasan singkat tentang aplikasi Zahir Accounting. Kemudian kita akan masuk pada tutorial menginstal aplikasi Zahir Accounting versi 5.1. Pertama-tama adalah kita mendownload aplikasi Zahir Accounting dari internet atau maupun dari DVD installer. Setelah menginstal, maka aplikasinya akan muncul seperti gambar di samping. Kemudian kita klik, kita cari Setup X, kemudian kita klik, lalu akan meloading untuk ke tahap penginstalan. Kemudian muncul jendela berikut, kita pilih next. Kemudian akan muncul jendela untuk mengisi info data informasi perusahaan. Isikan nama dan juga nama organisasi. Kemudian setelah mengisi, kita pilih next. Akan muncul setup type. Pilih typical, kemudian next. Lalu akan muncul konfirmasi akhir. Tinggal lihat saja apakah sudah sesuai dengan yang diisi tadi. Kemudian klik install. Maka loading penginstalan akan dimulai. Setelah loading selesai, maka akan muncul jendela seperti berikut. Klik finish. Maka install aplikasi Zahir Accounting versi 5.1 telah selesai. Setelah selesai, maka aplikasi akan terbuka dengan otomatis dan akan muncul tampilan awal aplikasi seperti gambar berikut. Oke, itulah tutorial menginstal aplikasi Zahir Accounting versi 5.1. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba. Terima kasih.